Halo guys, perkenalkan, nama gue Giri. Gue yang biasanya mengisi suara untuk rekomendasi anime. Gue akan membawakan konten dengan judul Anime Romance. Yang pertama, Nishikoi. Nishikoi merupakan nama anak dari Yakuza yang punya keinginan untuk hidup normal bersama perempuan idamannya. Namun, kisah itu tidak bisa berjalan mulus begitu saja. Kisah romantis itu diwarnai kericuhan saat dia mengalami serangan dari gangster Amerika. Kedua, Real Life. Bagi kalian yang suka genre slice of life, Real Life akan menjadi rekomendasi anime romantis yang pantas untuk dipilih. Berkisah tentang seorang pemuda 27 tahun bernama Arata Kaizaki yang hidup dipenuhi penyesalan sebagai pengangguran setelah keluar dari tempat kerja. Yang ketiga, Tamako Love Story. Anime satu ini bercerita tentang sebuah kisah cinta. Dikisahkan dalam anime movie ini, seorang gadis imut bernama Tamako Kitashirakawa Tamako bercita-cita bisa tampil memukau di sebuah acara festival. Sayangnya, setelah Tamako mempersiapkan diri begitu lama, ternyata festival itu justru tidak diadakan. Rekomendasi anime romance. Jadi, gimana tulisannya? Kalian tertarik gak dengan video yang sudah aku jelaskan tadi? Jika menarik, silakan cek video-video yang lainnya juga ya, Sander. Sampai di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya, Sander. Bye!